Oke, kali ini kita akan memainkan game FF. Tapi sebelum itu, kita perkenalkan dulu. Perkenalan diri, saya Eko Gaming. Saya YouTuber pemula. Dan kita akan memainkan game FF. Ini Eko Gaming, ini ID saya, bisa di subscribe. Dan juga ini saya termasuk kategori noob dan masih pemula di game FF ini. Kita lihat skin saya, udah punya rambut ini moha, kuping ini dari bandel apa namanya, bandel inkubator. Terus ini baju ini dari apa, Elite Pass season berapa Pak, lupa saya season berapa, season 8 kayaknya, seperti ini. Oke, kita langsung ke karakter kita punya Jai, Kelly Switch, ada juga Kelly biasa ini, Kelly Switch. Terus ada Klu, Hayato, Jota, Luqueta, Wolfhard, Notora, Shani, Alok, AE24, Joseph, Laura, Moko, Wukong, La, Miguel, Antonio, Misha, Nikita, Olivia, Andre, Ford, dan juga karakter buat Eve dan Adam. Yang lainnya kita belum punya karakter K, Steffi, Capella, Alvaro, Rafael, Caroline, Paloma, dan Maxim. Oke, karena saya suka memainkan Jai, ini reloadnya ini sama Wolfhard ini, untuk damage headshotnya ini sakit banget. Dan kita pakai baju yang ini, kita pakai baju, nggak usah pakai baju aja, yang tatoan. Kita ada dua tatoan ini, bandel tato kita ada dua karena kita beli pas diskon dulu. Dan kita pakai celana ini, sepatunya kita ganti pakai sepatu yang ini, rambutnya kita pakai yang ini biar keren, rambut serigala. Oke, sudah semuanya. Kita masih berada di rank gold ya, kawan. Ini karena kita mainnya tahun baru-baru berapa bulan ini. Ini juga ada eventnya. Kita lihat bareng-bareng event Boya. Ini peraturannya menjalankan karakter ini. Cuma ini saya belum dapat. Ini saya udah dapat apa ini? Gimana ya? Dapat tas kayaknya. Udah dapat. Oh iya, udah dapat tas sama bom sama ini apa namanya ini? Loot crate, skateboard sama parasut. Oke, di bagian senjata kita lihat kita mempunyai M4AE AK Urban Ranger, M14 Vandal Revolt, Scar Cupid. Ini ya banyak yang undang ini guys.
kartu pit terusnya belum ada skin, SKS belum ada, ini belum ada, famas belum ada, famas sudah banyak, famas mana tadi, famas ada speed warrior gold sama famas kpop stardom, famas wildest hunter dan juga trial bloody mary. SVD kita punya SVD spirit ever safe, SMB kita punya hysteria sama engineer, M60 spirit ever safe dan juga M60 god quoted, yang lain belum ada skin. Dan ini untuk senjata jarak dekat SMG kita punya UMP Witness Hunter, ini yang terbaru cuma trial, UMP Art of War permanen, ini sama K-pop Stardom, MP5 kita punya Demolition, terus Bumble Red Tel sama ini Dead AS trial, VSS kita punya Vandal Revolt dan semuanya tidak ada skinnya. Shotgun kita punya M1014, ini yang dulu ada event itu, senjata ini kita ada damage dan magazine. Spasi kita punya Spasi Urban Ranger, sniper AWM kita punya Vandal Revolt, Kar 98 kita punya K-pop Stardom, yang lainnya belum ada skin. Dan ini USP belum ada, Desert Angle udah ada yang god, G18 udah ada yang god, M1873 udah ada skinnya, Oriental Print, M2500 udah ada skinnya, Celestial Street, terus Treatment Gun, terus Panci kita udah ada skin, Machete udah ada skin, ini Bat udah ada skin. Ini ada banyak, ada 4 buat pentungnya, ini buat ininya ada 2, buat panci ada 2, pedang ada 2. Oke, kita lanjut ke tinju, belum ada karena eventnya udah lanjut. Ke granat kita ada punya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, kita ada granat 10, global ada 4, ini yang terbaru. Terus kita ada cross di sini, crossboy tidak ada skin, M79 kita ada, pelontar ada skin Demon Lithionis, dan ini untuk pelontar yang jarak dekat ini ada skinnya 2, K-pop Stardom sama Demolotions. Oke, sudah di bagian senjata sudah lengkap. Kita memakai emot yang ini. Juga ada emot ini. Ada emot yang ini salto, ada emot yang duduk. Ada emot yang ini. Ada yang emot ini, anak ada emot yang ini dulu dari Funehes, ada emot ini. Oh, kita kelupaan, kita belum lihat mobilnya. Kita belum lihat mobilnya, di mana ya mobilnya? Oke, besok aja kita lihat mobilnya. Udah cukup sekian dari saya. Ini perkenalan review. Kedepannya saya akan membuat konten YouTube tentang
Free Fire dan juga Mobile Legend. Oke, terima kasih.